Rapat pembentukan tim reaksi cepat TRC Kabupaten Kapuasulu dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuasulu Mozaini, Rabu pagi 13 Juli 2022. Pembentukan TRC ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri agar provinsi, kabupaten, kota segera membentuk TRC. Mozaini berharap dengan terbentuknya TRC ini, penanganan bencana dapat terkoordinir dengan baik karena selama ini masih masing-masing. Kegiatan rapat kita ini adalah untuk pembentukan tim reaksi cepat yang memang diminta oleh Mendagri supaya provinsi, kabupaten, kota untuk segera membentuk tim reaksi cepat. Nah, kita sudah melakukan untuk pembentukan, mudah-mudahan dengan adanya TRC ini terkait dengan penanganan bencana itu bisa terkoordinir dengan baik, karena selama ini memang kita masih masing-masing. Nah, harapan kita dengan TRC ini tadi betul-betul sudah terbentuk tim sehingga apapun permasalahan berkenaan dengan bencana yang terjadi di Kabupaten Kapuasulu bisa kita laksanakan bersama-sama. Meski TRC sudah terbentuk, namun Mohzaini meminta agar masing-masing instansi dan pihak terkait memberikan saran masukan mengenai tim masing-masing bidang. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.